Oke, halo semuanya. Selamat datang teman-teman di dalam game Subnautica bersama dengan gue, Aditya Irfan Lusterio, guys. Oke, jadi di video kali ini gue bakal melanjutkan lagi petualangan kita, teman-teman, di dalam game Subnautica ini. Kalau sebelum itu gue udah membuat yang namanya si mod, guys, ya. Mana nih si mod gue? Si mod. Nah, ini mantap. Gunanya si mod ini agar gue bisa berenang lebih dalam lagi, teman-teman, ya. Kemudian gue mau mencari item-item yang ada di dalam game ini yang belum gua sempat temukan, teman-teman. Oke, dan kemarin gua sudah membuat yang namanya laser cutter. Ini kita tinggal pakai aja, teman-teman. Gua udah taruh di nomor 5 aja. Kemudian untuk ini, oh ya, udah lapar, teman-teman. Gua kasih di nomor 3 aja. Oke. Dan gua kemarin juga sudah membuat yang helmnya ini, teman-teman, ya, agar gua bisa berenang lebih dalam lagi di bawah 100 meter, guys. Oke. Kemudian di sini juga sudah lengkap untuk tools-toolsnya, teman-teman. Gue sudah membuat yang ini. Ini belum ya? Ini masih kurang nih. Ini chip ya. Chip atau apaan? Gue nggak tahu. Gue lupa juga, teman-teman. Oke. Jadi di video kali ini, seperti yang gue bilang kemarin, teman-teman, kalau gue bakal menyusuri bagian bawah dari Aurora, guys. Dan let's go, kita berpetualang di bawah si Aurora ini, guys. Oh, radiation deteksi. Oke, mantap. Kalau nggak salah itu kemarin di seputaran sini ada itu ya, teman-teman. Ada bongkahan yang bisa kita masuki, teman-teman. Itu ada sesuatu. Coba aja, teman-teman, ya. Kita pakai scanning. Ah, siglike udah ada. Siglike udah ada, bro. Siglike juga, tapi lumayan ya untuk titanium. Dia masih ada apa lagi? Itu danger banget, by the way. Di sini udah nggak penting lagi, teman-teman, karena gue udah dapatkan semua yang gue perlukan di sini. Oh, copy finding ternyata belum, teman-teman. Mantap. Apakah masih ada lagi yang bisa gue scan? Kayaknya nggak ada ya. Balik dulu ke simot teh kalau gitu. Simot, dimana kau musik? Oke, kita sudah sampai di simot lagi, teman-teman. Kayaknya gue ngeliat sesuatu di seputaran sini dah. Oh, itu nggak penting banget sih. Kita langsung aja pergi ke bagian bawah dari Aurora, teman-teman. Dan kalau nggak salah kemarin itu gue menemukan sebuah tempat di sini ya. Tapi di mana ya? Gue lupa tandai tempatnya, teman-teman. Oh, di sini. Mantap. Nah, ini dia, guys. Oke. Tempat pertama kita, teman-teman. Kita bakal pergi ke sini nih. Kita bakal menjelajahi bongkahan yang ini atau rongsokan yang ini. Ini hanya si Glek lagi. Tapi tidak apa-apa, teman-teman, ya, karena gua butuh yang namanya titanium. Oke, adakah yang bisa diambil? Siglek lagi? Oh, bukan siglek. Iya, siglek. Sebentar, gua ambil nafas terlebih dahulu. Oh my god. Gua ambil nafas terlebih dahulu, teman gua. Kemudian gua mau cari jalan-jalan masuknya itu dari sebelah mana, coba. Atau memang di tempat ini nggak bisa dimasuki kali ya? Oh, itu tuh. Itukah bisa dimasuki atau enggak? Gua nggak tahu juga. Atau dari atas? Dari atas nggak bisa ya, teman-teman. Scanning, tekan R.
Ini dan 5 terus dipindahkan. Nah, kayak gitu guys. Mantap. Gua muter-muter ternyata dia harus di-repair terlebih dahulu. Oke, sudah bisa teman-teman, sudah terbuka. Kita langsung masuk aja. Dan ini dicopot. Memang harus akan sedikit lama teman-teman ya. Nice. Sip 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 sip. Oke, ada apa di sini? Komen cair, tempat duduk untuk komandan. Ahaha, mantap mantap. Apakah ada yang bisa di scanning scanning di sini? Gak ada dong guys. Itu doang. Ya kali guys, cuma itu doang. Itu aja tuh guys. Yang tempat duduk. Itu. Oh, apaan? Coba. Apaan lagi itu? Oh, dia, si dia. Muka apaan tuh? Mukanya jelek banget lagi. Oke. Ngejar lo dia. Gua cek-cek terlebih dahulu, guys. Blueprint baru. Mantap mantap mantap. Apaan coba? Ah, population cannon guys. Mantap mantap. Ini yang gua cari nih. Karena population cannon ini fungsinya itu bisa memindahkan barang, teman-teman. Contohnya kalau ada itu tuh, kalau ada benda yang menghalangi jalan kita untuk masuk, teman-teman, kita bisa menggunakan population cannon untuk memindahkan barang tersebut. Sip. Gua buka ini, ada apaan? Ternyata hanya air doang. Gak ada yang lain kah? Gua bakal menyisiri bagian bawah dari pesawat Auroranya, teman-teman. Semoga aja ada sesuatu yang lebih penting lagi. Dan gua udah mendapatkan population cannon 1 untuk blueprintnya, teman-teman. Nanti kalau udah lengkap kita bisa menyusuri bagian bawah dari Aurora guys. Bagian bawah, bagian dalam. Jadi pertama-tama kita ke bagian bawahnya dulu ya teman-teman. Kemudian kita ke bagian dalamnya. Kok kabur bener. Oh, masih ada lagi blueprint dari itu tuh population cannon. Ada si muka itu tuh, pokoknya jelek banget lagi. Air minum. Ini ada apaan? Ada apaan? Wow, mantap, ini yang gua cari. Oke, akhirnya terbuka juga teman-teman ya, population cannon. Ternyata untuk blueprint dari population cannon itu kalian dapatkan itu di dekat-dekat Aurora itu lebih banyak, teman-teman. Di bagian bawahnya Aurora itu malahan lebih banyak kok untuk population cannon-nya, guys. Sip 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 sip. Kayaknya udah dah. Oke, gua mau kembali ke Simod terlebih dahulu, teman-teman. Belum gua melanjutkan petualangan di bagian bawah kapal Aurora ini guys. Oke. Kemudian gua mau nge-repair. Gua mau nge-repair. Ya udahlah teman-teman, nanti aja teman-teman ya.
Gua mau buat baterai dulu. Gua mau buat baterai, kemudian gua mau buat propulsion cannon. Jadi kita bakal buat propulsion cannon terlebih dahulu dan juga baterai satu. Kemudian kita akan masuk ke dalam kapal Aurora, guys. Oke, guys, sekarang gua sudah kembali di lifeboat gua, teman-teman. Kemudian gua mau buat baterainya terlebih dahulu, guys, ya. Kita bakal buat baterai sekitar 2 baterai lagi. Kemudian kita bakal langsung menelusuri bagian bawah dari kapal Aurora. Siapa tahu masih ada item-item yang tertinggal di sana, teman-teman, atau blueprint-blueprint yang lainnya yang belum gua dapatkan. Kemudian kita bakal masuk ke dalam kapal Auroranya. Oke. Tapi teman-teman, sebelum kita pergi ke dalam itu tuh, ke mana? Ke bagian bawah dari Aurora, kita bakal mendengarkan radio terlebih dahulu, teman-teman, ya. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long range scans pick up in the meantime. Okay. Gua nggak tahu apa yang dia bicarakan, teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita langsung pergi aja ke bagian bawah dari Aurora, guys. Emot. Welcome aboard, Captain. Oke, okay, guys. This is what I waiting for. Yang suara di bagian E ya, di E. Nah, itu dia, guys. Sip. Cuman karena ini malam, teman-teman, ya, mungkin di pagi hari aja agak biar lebih terang, guys, ya. Oke, guys, sekarang kita sudah sampai di bagian bawah Aurora, teman-teman. Dan kebetulan pas sampai itu sudah pagi, ya, jadi agak-agak lebih terang. Mantap lah. Suara monsternya itu loh menakutkan sekali. Ada item-item kah? Tadi ambil, teman-teman. Gue juga nggak tahu. Ternyata sampai segini loh rusaknya, teman-teman, ya. Oh my god. Oke, gua mau cari tempat untuk masuknya, teman-teman, di mana? Oke, sampai segitu loh dia rusak, teman-teman, ya. Hancur bagian depannya, ini kena meteor atau kena apaan? Oke, sebelah kiri dan kanan enggak ada, teman-teman. Sebelah sini kali ya. Oh, dari sebelah sini, guys. Dari sebelah sini. Kita bisa masuk lewat dari sebelah sini. Mantap. Oke, gua bakal menaruh emote gua di sini, teman-teman. Ada sesuatu rupanya, ya. Tahu di situ terlebih dahulu, Simot. Gua mau cobain. Ah! Kebakar ya, bangke. Oke, gua mau cobain senjata baru gua, teman-teman. Mana gua lihat tadi ada sesuatu di sini nih. Langsung terlempar, teman-teman, ya. Ternyata di situ ngebug, guys. Oke, kita sekarang sudah berada di bagian depan kapal Aurora, teman-teman. Kita bakal mencari jalan untuk masuk ke dalam kapal ini itu seperti apa, oke? Nakutkan sekali. Dan ada sesuatu di sana, teman-teman. Mati aja kau sana. Satu doang ya?
Ada satu juga di sini nih. Hello. Lah, masuk ke bawah dia. Oh. Mana kau bangke? Udah mati kah? Oke, langsung mati dia, guys. Iya, langsung mati dia. Mantap, mantap, mantap. I like this gun ya. Oke, kayaknya ini udah mau malam, teman-teman. Jadi akan sedikit gelap. Jadi gua bisa pakai senternya di sini. Nah, ini kan enak nih. Oke, nggak ada item lagi kan? Iya guys, nggak ada item lagi nih di sini. Oke, lewat mana? Oh, lewat sini. Lewat sini guys. Masih agak terang sih, cuman jaga-jaga aja. Dan baterai powernya itu tinggal 5 lagi. Oke, item. Oke, darah. Oh, kambing, kaget gua. Populisin cannon, siapkan populisin cannon karena di sini ada sesuatu yang cukup berbahaya. Hidup kah? Oh, bisa di scan. Hahaha, gua scan aja nih, mantap. Indigo life forms. Ternyata mereka ada banyak loh. Oke, masih hidup kah? Udah mati, teman-teman. Oke, kayaknya sih ada item juga, teman-teman ya. Oke, mereka udah nggak ada. First aid medikit, mantap. Agak gelap, teman-teman. Oke, kita bakal masuk lewat sini aja. Jadi rainbow kalau bisa, teman-teman. Oke, kita sekarang sudah berada di dalam kapalnya, teman-teman ya. Ini ada yang bisa dian. Oh, populisin cannon gue udah ada sih sebenarnya. Gak apa-apa. Oke, kemudian ada jalan untuk ke kiri dan ke kanan. Baiklah, kalau begitu gue mau cek terlebih dahulu di sebelah kanan, teman-teman. Gua nggak ada semprot-semprotannya nih. Gua nggak ada semprot-semprotannya, guys. Terus gimana dong gua mau melewati tempat ini? Ini bisa kali. Oke, bisa. Bisa ternyata ya. Sip. Sini gua dapat PDA. Oke, ambil. Ada yang bisa di-scan di sini. Ada poster. Adakah yang bisa di-scan? Mana tuh tadi? Kayaknya ada deh. Oh, ini trash can. Gue nggak tahu ini bakal berguna atau enggak. Tapi ya udah, kita scan-scan aja, teman-teman ya, biar nggak ada yang terlewat. Oke, ini ada sesuatu. Ini agak terlalu gelap, teman-teman. Oh, baterai. Mantap. Sip. Ada ini. Data terminal download. Nice, udah nggak ada lagi kah? Ya udah nggak ada lagi, teman-teman. Wah, ya ampun, mati kebakar dong. Oke guys, sekarang kita sudah sampai lagi di sini, teman-teman. Karena kebodohan gua tadi ya. Karena kebodohan gua, teman-teman, akhirnya gua mati konyol di sini ya. Siapa tahu ada yang masih bisa gua ambil. Nanti udah selesai baru gua mau kembali, teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, ini barang-barang yang gua tinggalin tadi karena gua mati konyol di sini ya. Ada ini kok nggak dibawa ya, teman-teman. Itu kan bodoh, coba. Oke, okay, kita akan melanjutkan lagi, teman-teman, untuk ke bagian sebelah kiri yang itu di depan sono. Kita bakal ke sana, teman-teman. Gak ada jalan yang bisa dimasuki. Oh, kok nggak bisa?
Gak bisa nih guys lewatnya. Nah, mungkin udah cukup ya kali. Oke. Geramkan sekali teman-teman. Gua jadi takut gitu loh. Oke. Sudah sampai di sebuah pintu teman-teman. Gua bakal lihat di sini ada kode teman-teman. Kodenya teman-teman ya. Codes and clue. Not to self. Ini adalah kita untuk gua. Oh ini 1454. 1454 iya kah? 14 coba. Ah, bisa dong teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Kita nggak open aja nih pintunya. Halo, permisi. Oke. Sudah sampai teman-teman di bagian dalam dan cukup berisik banget di sini ya. Cukup berisik, apakah ada yang bisa di-scan? Scan. Oh, bisa dong. Eh, ini apaan lagi? Fruit like, fruit like, fruit like. Cyclops engine, mantap, mantap. Ah, kita butuh 3, guys. Oke, kita butuh 3 Cyclops engine. Di sini ada PDA. Mantap, mantap. Siapa tahu masih ada lagi Cyclops engine-nya. Ya, nggak ada lagi, guys. Ya, nggak ada lagi nih. Habis dong. Oke, dapat air minum. Nice. Di bagian sini ada sesuatu ya teman-teman. Oh, supply, mantap sih. Oke, kita bakal mencari, siapa tahu masih ada lagi yang namanya Cyclops engine. Mantap, satu lagi guys, satu lagi kita sudah bisa membuat Cyclops. Gua butuh satu lagi. Siapa tahu masih ada teman-teman ya. Siapa tahu masih ada. Jadi bagian-bagian kayak gini nih, dalam-dalam kayak gini nih. Kargo-kargo yang gede pokoknya. Oke, di sini cukup panas teman-teman. Oke, masih adakah Cyclops? Padahal tinggal satu lagi tuh Cyclops-nya. Siapa tahu ada. Oh, kosong dong guys. Oke, mantap. Di sana juga ada sesuatu tuh di sana teman-teman. Oke, kita cek terlebih dulu di bagian bawah, siapa tahu masih ada. Kayaknya udah nggak ada lah. Kita udah nggak ada. Oke, kita sudah sampai lagi di sini teman-teman. Di sini ada item yang bisa kita ambil. Makanan, mantap. Ada yang bisa di scan? Tidak ada lagi kayaknya teman-teman. Ini kan udah nih. Padahal tinggal satu lagi tuh Cyclops engine-nya. Oke. Kayaknya di bagian sini udah semua teman-teman. Mungkin di tempat yang lain kali ya. Mungkin di bawah sini kah atau di mana gitu. Mungkin di samping ini kah atau di depannya. Wah. Nggak ada dong. Oke, kita bakal turun ke bawah teman-teman. Oh, ada sesuatu. Oh, apaan lagi? Jalan lah. Tahu? Pisau gua mana? Oke, Mak. Coba
lalai sekali ya. Oke, udah mati dia. Sakit bener tuh. Hidup kah? Oke, bisa di-scan dia, teman-teman. Leader Life Force. Oh, dia seperti nyamuk, guys ya. Dia seperti nyamuk, makanya kita dikasih medikit itu banyak banget. Vital signs stabilizing. Dia seperti nyamuk ya, jadi dia menghisap darah, guys. Sip. Gua paham. Oke, siapa tahu ada yang bisa di-scan lagi di sini. Kayak itu Cyclop. Ini nggak ada apa-apa, teman-teman. Juga nggak ada. Ini juga iya nggak ada, teman-teman ya. Sip, udah kosong semua di sini. Dan di sini ada mod bay. Kemudian drive room. Dan ada juga yang di bagian sebelah sana. Gua mau coba di bagian sebelah sini kalau bisa, teman-teman. Ini ada repair, tempat repair. Coba kita repair terlebih dahulu ya. Oke, sudah selesai. Open the door, ada apa di sini? Gua mau lihat-lihat di sini ada PDA. Oke, mantap jiwa. Simot fragment, simot fragment. Ambil lah. Nice. Karena gua butuh ini, teman-teman. Gua membutuhkan yang namanya titanium. Ini ada sesuatu dah. Oh, bukan. Bukan, guys. Dan ini signal bisa di-tek kah? Oh, bisa dong. Diambil. Mantap jiwa, gua dapat apa tadi? Timot dep modul MK. Jadi gua bisa mengupgrade simot gua, teman-teman. Wow, amazing, nice. Thank you Aurora. Oke, kayaknya di sini sudah nggak ada lagi, teman-teman ya. Sudah nggak ada, udah habis. Iya, udah habis, teman-teman. Kita bakal ke ruangan yang di sebelah sini. Ya, kiri dulu ya, baru ke tengah. Oke, di sini kita menggunakan yang namanya laser cutter. Ya, laser cutter. Cukup silau ya, teman-teman. Kaget gua. Oke, halo. Apakah ada sesuatu di sini? Misi. Oke, kayaknya nggak ada, teman-teman. Di sini hanya ada medikit. Ambil loh. Oh, ada PDA di atas. Nice. Mantap. Thank you. PDA-nya. Ini ada baterai juga. Mantap. Kian gua cek di sebelah sini, siapa tahu masih ada. Ada PDA juga. Ambil. Oke, di sini hanya ini tempat penyimpanan ya, teman-teman. Tempat penyimpanan barang. Oke, di sebelah sini adakah sesuatu? Maaf ya, gua kacau banget, teman-teman. Aduh. Gak ada, guys. Oke, baiklah kalau begitu. Kita bakal ke sebelah sini. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa diambil. Air minum. Oke. Hanya air minum doang. Gak ada yang bisa di-scan, guys. Iya, gak ada. Kayak ada yang bisa di-scan tadi ya. Battery. Hampir aja ya. Tinggalan. Sip.
Oke, kita sudah sampai di sini, teman-teman. Di ruangan ini. Ini ruangan apa lagi coba? Udah ya. Sip. Oh, pakai repair tools. Salah. Oke, sudah selesai. Wow, mantap sekali tempat ini ya. Halo, apakah ada yang bisa saya dapatkan di sini? By the way, ini terlalu silau banget. Ini ada apa? Bisa diambil kah sesuatu kah? Oh, Prawn Sweet, mantap. Kita dapat Prawn Sweet 1-4. 4 dong. Itu kan 1. Di sana masih ada 1. Oh, mantap. Gua tahu nih, ini Prawn Sweet ya. Speaking of Red Black Box Signature Origins. Oh. Ini sana lagi tuh. Dapat gak nih? Gue jadi takut gitu loh teman-teman. Oke. Nice. Apakah ada sesuatu di sini yang berguna atau enggak? Cyclop kah? Cyclop tadi kan ada Cyclop, kok di sini nggak ada? Ada radio. Oke. Power cell. Nice. Berlistrik coba. Oke, power cell lagi teman-teman. Gua bakal minum dulu teman-teman ya. Titanium. Per ore titanium. Simpan aja dulu teman-teman. Oke, kita bakal ke bagian sebelah sini. Ini cukup silau banget, coba. Coba tahu ada yang bisa diambil. Adakah yang bisa diambil? Nggak ada dong. Round sweet. Oke, akhirnya terbuka round sweet guys. Oh, di sini ada sesuatu nih. Jadi ambil nih. Pick up storage module. Storage module, mantap. Tahu masih ada yang bisa diambil di sini teman-teman. Kayaknya udah nggak ada ya. Udah habis dong. Sip. Oke, yang ini kita harus menggunakan population cannon. 2 ya. Nggak gerak sih. Habisin baterai coba. Oke, makanya kita dikasih banyak banget. Banyak banget baterai ya, teman-teman. Kayaknya udah dah. Mantap, pintar sekali kamu, Rio. Oke. Adakah yang bisa di scan di sini? Kayaknya udah nggak ada teman-teman. Bagian sini ada nggak? Nggak ada dong teman-teman ya. Oke, ya udahlah. Kita bakal masuk aja ke ruangan di sini. Mantap sekali. Halo, permisi. Banyak banget air minum. Wow, berarti gua buang dulu yang ini teman-teman karena banyak banget air minum dan gua memang membutuhkan air minum, maklum ya, survivor.
kita harus memanfaatkan keadaan yang ada. Hop. Oh, ada dong. Hahaha, pintar sekali kau. Ada makanan, nice. Air minum juga, teman-teman. Jadi kasih banyak sekali makanan, teman-teman. Udah nggak ada ya, teman-teman. Habis, habis. Oke, udah kosong di sini. Kita bakal coba ke tempat yang ini, teman-teman. Bisa di-scan. Scan meja ya, bar table, meja yang di bar itu loh. Apaan lagi? Vending machine. Oke, scan, teman-teman. Yang kita scan semua nih. Walaupun nggak bakalan terlalu berguna ya nanti. Oke, kita bisa meng-scan yang ini. Mungkin ini fungsinya buat kita agar kita bisa apa ya? Agar kita bisa menghias kapal kita, guys. Ini bisa diambil gak? Botol minuman, wine. Udah semua udah. Kita ada PDA di sini. Mantap. Ini wine kok nggak bisa diambil ya? Oke, ini juga jangan lupa diambil. Wow, halo. Bisa diambil nih. Keep calm. Tetap tenang katanya, teman-teman. Oke. Bagian sana? Nggak ada, teman-teman ya. Oke, kita bakal masuk ke ruangan di sini, teman-teman. Ada apa di sini? Oke, makanan lagi. Darah. Siap, siap. Ini nggak bisa dibuka. Lanjut lagi ke bagian sebelah sini, teman-teman ya. Ini ada item. Air minum. Oke, inventory full. Banyak banget medikitnya. Air minum juga. Oke, gua bakal cek terlebih dahulu di bagian sini, teman-teman ya. Bench juga bisa di-scan ternyata. Tempat tidur dong, bisa dong tempat tidur. Mantap. Oke, nice. Poster pound suite. Bisa diambil ya. Sip. Ini nggak ada, ini kosong, teman-teman. Wow, tas ya, tas itu nggak perlu lah kalian kayaknya. Oke, kita disuruh masukkan kode, teman-teman, di sini. Gua mau cek data gua. Suite offer 1869. 18. Oke, bisa dong, mantap jiwa. Kabin 1. Apakah ada sesuatu di sini? Double bed. Scan, teman-teman, ya. Nanti kita bakal menghias rumah kita, teman-teman ya, atau tempat kita. Cuman gua belum punya ini nih. Gua belum punya yang namanya ini. Gua belum punya ini, multi purpose room. Gua nggak tahu dapatnya dari mana, teman-teman. Mungkin gua yang terlalu cepat kali ya. Bisa diambil dong. Mungkin gue terlalu cepat bermain di dalam game ini atau gimana, entahlah, teman-teman. Oke, ini ada darah, ada air minum. Cuman sayang inventory gue itu udah penuh, teman-teman ya. Dan ini semua barang-barang yang sangat gue butuhkan. Mungkin kalau first aid medikit. Nah sih air minum ya. Ya udah gue buang lah. Gue sisakan baterai kosong kan bisa dibuang tuh. Buang aja ya, teman-teman. Karena baterai itu gampang dapatnya. Oke, di sini udah semua. Kita bakal lanjut lagi ke sebelah sini, teman-teman. Sip. Jalan. Oke, berhasil, teman-teman ya. 2679 kodenya.
Emang ke memang kemampuan dari Google itu harus dimanfaatkan, guys. Kita dapat PDA di sini. Oh, gua jadi agak-agak kaku ya. Sip, kita dapat data terminal, teman-teman. Wow, pick up Aurora Mini. Oke, ini adalah ruangan dari kaptennya, teman-teman ya. Jadi dia menyimpan kapal pajangan ya, kapal pajangan lagi. Pokoknya itulah, teman-teman ya. Hiasan-hiasan itu loh. Oke. Kemudian kita ke sini kali ya. Kabin 7. Nice, di sini kita dapat PDA, teman-teman. Oke, mantap. Thank you. PDA data. Oke, di sini ada item juga. Air minum. Dan di sini ada foto. Foto siapa nih ya? Tak tahu lah, teman-teman. Oke, kita bakal masuk ke ruangan ini. Oke, guys, sekarang kita sudah bisa masuk ke dalam ruangan yang ini, teman-teman. Oke, kita bakal melanjutkan lagi untuk mengambil PDA. Mantap, thank you. Ini ada air minum. Air minum memang sangat dibutuhkan, teman-teman. Medikit. Medikit masih banyak. Oke, selanjutnya ada tas, ini ada bateri. Tapi sayang ya udah full, teman-teman. Sebentar gua cek terlebih dahulu untuk bateri-bateri dari ini masih 32% Canon. Oke, Canon 89 dan 83 lampu. Teman-teman masih banyak ya untuk baterainya. Achievement unlocked. Nice, thank you Steam. Ya udahlah, teman-teman. Oh iya, ini aja nih scanning-nya. Kita bakal keluarkan. Kita bakal ambil yang ini. Kalau gitu baterai yang kosong tadi mana? Bateri yang tadi mana? Ya ampun. Mana baterainya? On power. Oke. Kemudian kita bakal ambil. Oh ya, penuh juga dong. Buang yang ini. Sip. Oke, di sini sudah selesai, teman-teman. Enggak ada lagi yang bisa diambil. Ke bagian sebelah sana udah juga. Bagian sini kiri dan kanan udah, teman-teman. Crown Suite Poster Land. Beda kah? Crown Suite Poster Sea. Oh iya, beda guys. Beda. Beda sekali, teman-temanku sekalian. Beda sekali ya, teman-teman. Oke, ambillah. Yang tadi itu Crown Suite-nya fotonya itu di daratan, kemudian yang satunya itu di laut. Udah, kita ambil ya untuk hiasan juga nanti. Oke, di sini juga udah. Di sini juga udah, teman-teman. Udah nggak ada lagi. Kita bakal kembali ke bawah, teman-teman ya. Kita bakal kembali ke bawah. Kemudian kita bakal ini bisa dimasukkan. Oke, ada item yang bisa di scan atau enggak, gua enggak tahu juga, teman-teman. Center gua mana? Center gua 5.
Oke, ini ada jalan, kayaknya bisa. Oh, bisa dong. Nice. Gak ada, di sini jalan buntu, guys. Oke, kita coba ke arah sini. Ternyata bisa lewat sini loh. Flashlight. Ah, udah ada. Gak ada flashlight. Oke, kita bisa lewat dari sini, teman-teman. Dan kita keluar dari tempat. Gimana nih? Oh, keluar di sini, guys. Ke suatu tempat yang entahlah ya. Kita lewat mana nih? Oke, kayaknya harus turun ke bawah, teman-teman. Keluar ruangan ya. Oke, kita dapat data terminal untuk di-download. Nice. Ruangan apa coba? Bisa di scan gak sih? Gak bisa juga. Bisa di repair gak sih? Kayaknya udah gak bisa teman-teman ya. Ah, harus di lubangin. Jalan baru ya, ternyata itu bisa bisa lewat di bawah situ tuh. Jadi kita nggak perlu mutar lagi teman-teman. Jadi kita nggak perlu mutar lagi untuk kembali ke tempat semula ya. Jadi kita tinggal lewat di sini aja nih. Oh, halo. Oke, kita sampai di sini teman-teman. Ini tempat apaan lagi coba? Dan di sini bergetar banget. Mungkin ada yang bisa di scan scan di. Gelap sekali, coy. Canggih bener loh alatnya. Pan, bisa ditekan nggak? Nggak bisa dong. Udah kita dapat PDA di sini, teman-teman. Oke. Karena kayaknya ada jalan ya. Oke. Karena ada jalan, di sini juga ada. Cuman kita harus memecahkan kodenya teman-teman. Ya udahlah, gua ngambil nafas dulu. Nafas, nafas, nafas dong. Ambil nafas, ambil nafas. Sebentar saja, ambil nafas. Ah. Gua berbahaya rupanya teman-teman. Getarannya itu loh. Oke, kita sudah sampai lagi di sini teman-teman. Dari yang gua dapatkan teman-teman, kalau kodenya ini kode dari yang ini teman-teman, yaitu enam, aduh salah, enam empat delapan tiga. Work. Atau Google searching guys ya. Sip sip sip. Halo, di sini ada yang bisa gua ambil. Ah. Sampel tas. Berguna kah? Kalau emang berguna gua ambil, teman-teman. Kalau memang berguna gua ambil lah, biar cuma satu, tekan. Satu. Ke. Dan dia ngambil empat loh. Power cell, baterai kayaknya gua buang dah. Buat ngambil yang ini nih. Sampel tas. Oke, lumayan. Ada yang bisa di scan gak di sini, teman-temanku sekalian? Oke, kita harus cepat rupanya. Karena oksigen gua itu sangat terbatas, teman-teman. The blueprint acquired. Okay. Corruption was detected on your computer. Your technology okay. Blueprints have been updated. Halo. New PDA data. Ada sesuatu kah di sini? Oh. Ternyata dia hanya memutari tempat ini, guys ya. Mas sayang kalau ini mungkin dia opennya dari dari dalam luar, dalam ruangan ya. Harus dari dalam ruangan teman-teman. Oke.
Harusnya sih gua ganti powernya, bodoh bodoh. Ada power nih. Power source mantap. Sip lah. Kayaknya udah lah. Kayaknya udah nih teman-teman di sini. Kita sudah mendapatkan semua yang kita perlukan. Udah nggak ada yang tersisa, nggak ada yang tertinggal teman-teman. Ini juga udah diambil semua. Kayaknya bisa dari sini ya. Oh nggak bisa dong. Harus ntar kali. Iya guys, harus muter lagi. Harus muter lagi, kita harus keluar dari sini. Ya udah, ini sudah selesai, di sini sudah selesai, semuanya sudah selesai dan kita akan pulang, teman-teman. Enggak udah. Oke. Inikah jalannya, teman-teman? Gue nggak tahu. Ah, gua tersesat kayaknya ini. Kan udah tuh. Oke, berarti jalannya di sini teman-teman ya. Harus ke sini nih. Ke sini dan ke sana. Kita harus pulang juga dong. Oke, jalannya di sebelah sini. Mantap. Thank you, thank you. Oke, kita sudah balik lagi di tempat ini, teman-teman. Jalannya di mana lagi? Gua lupa. Oke. Sip, 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 sip. Kita bakal kembali, guys. Kita bakal kembali ke tempat yang belum kita masuki teman-teman. Udah jalannya lewat sini. Kemudian ini nih bagian sini nih, sebelah kiri dia setahu gua, karena ini kan belum gua masukin nih teman-teman. Oh ha, bisa dong. Oh, ini dia teman-teman ya. Ini adalah semua penyebab dari masalahnya, guys. Tempat inilah penyebab masalahnya, yaitu radiasi, teman-teman. Jadi, kita disuruh untuk memperbaiki ini apa? Kalau bisa dibilang nuklir lah, teman-teman ya. Nuklirnya. Jadi, kita harus memperbaiki nuklirnya, teman-teman. Baiklah, kalau begitu ya, kita bakal langsung memperbaiki aja. Oke, ini ada Cyclops Engine. Nice, mantap. Scanning. Blueprint acquired. Up. Repair tools, gua mana? Perempat. Oke, kita bakal memperbaiki, teman-teman. Menutup kebocoran dari tempat ini ya. Oke. Ini juga ada. Harus diperbaiki yang ini, teman-teman. Kalian bisa lihat di sana itu ada ikan yang membosankan banget, teman-teman ya. Ikan yang cukup berbahaya rupanya di situ. Turun dari sini. Hey, nice. By the way, mana pisau gua? Mana kau, ikan? Ikan, di mana kau ikan? Oke, ini ada. Ya, kita memperbaiki teman-teman ya.
Aduh, kok nggak dapat sih? Ada banyak dong mereka, guys. Belum mati lagi kambing. Oh, dihidupi lagi loh. Tolongin nama mereka ya. Ternyata. Ya enggak gua pakai pokok di channel. Halo, mana kalian? Bisa dong. Langsung hilang dia. Mereka emang harus dibersihkan, guys ya. Kalau nggak dibersihkan, mereka akan mengganggu pekerjaan kita gitu. Oke, ini udah nggak ada. Aman dong. Siap, mantap, mantap, thank you. Lanjutkan lagi perbaiki teman-teman. Oke, sisa 7 lagi. Ini ada satu. Tersisa 6. Nggak ada? Oke. Kita lanjutkan lagi teman-teman memperbaiki. Tenaga nuklir ini yang rusak ya. Nah, kalau nggak diperbaiki, dia akan tetap memancarkan radiasi. Oke, udah. 3 lagi teman-teman. Ini masih ada satu. Oke, 2 lagi. Satu lagi. Di mana? Satu lagi, guys. Oh, ini. Oke, sudah selesai teman-temanku sekalian. Oke, karena udah selesai teman-teman, gua bakal balik dulu ya. Ini. Kemudian gua mau cobain yang ini teman-teman ya. Kalau memang radiasinya udah nggak ada, kita bisa menggunakan yang ini nih. Nah, masih ada dong radiasinya. masih ada radiasi. Atau mungkin di dalam ruangan ini kali ya. Makanya dia nggak work ya, teman-teman. Ini tetap belum ini, teman-teman. Radiasinya itu nggak semuanya itu
memang udah selesai ya, cuman untuk bagian luar dari kapal ini sudah nggak ada radiasi teman-teman. Jadi seperti itu guys. Oke. Walaupun kita udah memperbaiki semua kebocoran di tempat ini teman-teman, semua kebocoran di tempat ini udah diperbaiki, tapi radiasinya itu tetap masih ada, tapi hanya seputaran kapal ini aja teman-teman ya. Masih maksudnya di seputaran di dalam sini kali ya. Tapi nantilah kita coba di luar apakah memang udah emang em emang udah nggak ada radiasinya atau masih ada. Kalau masih ada radiasinya berarti ini ada bug sih sebenarnya. Oke, kita bakal pulang teman-temannya karena tugas gua di dalam kapal ini udah selesai, semua udah gua dapatkan. Dan ya, kita akan bertemu di lifeboat gua guys. Oke guys, sekarang gua udah sampai di simut gua teman-teman, gua rindu banget sama simut gua dan dia sedang dikelilingi oleh hewan-hewan yang menyebalkan banget teman-teman. Halo, selamat tinggal. Kalian adalah teman gua di dalam kapal ini selama gua memperbaiki kapal ini. Jadi sekarang udah nggak ada getaran-getaran di dalam kapal ini guys ya. Jadi kita bakal kembali ke simut lagi ke lifeboat gua guys. Ternyata masih ada getaran dan ada suara yang mengerikan sekali. Oh my god, ampun 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 ampun. Oh my god, oh my god, oh my god. Udah. Oi, udah dong. Udah. Aduh, kehilangan arah gua. Udah kami. Ampun, 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 panik gua guys. Oh, bisa 10% untuk darahnya dong. Ya ampun. Ternyata hewan itu cukup mengerikan sekali guys ya. Oke guys, jadi video gue cukup sampai di sini terlebih dahulu teman-teman. Gue sudah menjelajahi bagian dalam Aurora dan juga bagian luarnya, dan gue udah mendapatkan Population Cannon atau senjata itu teman-teman. Kemudian gue udah mematikan radiasinya juga, jadi kita bisa berenang dengan tenang teman-teman di dalam game ini. Dan ya, cukup sampai di sini terlebih dahulu karena gue sudah bermain sekitar hampir 2 jam teman-teman di dalam game ini. Dan oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah!